Wakil Gubernur Wilayah Kherson Kirill Stremusov meninggal dunia pada Rabu 9 November 2022. Stremusov merupakan satu orang kepercayaan Presiden Rusia Vladimir Putin, padahal Stremusov merupakan warga Ukraina yang pro-Rusia. Inilah sosok Kirill Stremusov yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Wilayah Kherson. Sebelumnya, Stremusov gagal mencalonkan diri sebagai wali kota Kherson dari Parlemen Ukraina. Namun, ia pernah menjabat sebagai pejabat perikanan pemerintah Ukraina. Ia juga dikenal sebagai vlogger anti-vaksin selama pandemi COVID-19. Dalam hal tersebut, ia membingkai dirinya sebagai seorang pengganggu. Stremusov dikenal sebagai sosok yang haus kekayaan, sehingga ia menggunakan vlognya untuk memeras uang dari bisnis lokal. Kemudian pihaknya memberikan imbalan kepada korban dengan tidak mempublikasikan kesalahan mereka. Selesai itu, Stremusov bersekutu dengan Gubernur Administrasi Moskow Vladimir Saldo. Sejak hubungan itu, Stremusov secara terbuka mendukung Rusia. Pria berusia 45 tahun ini menjadi propagandir pro-Rusia meski lahir di Ukraina. Saldo pun menyebut Stremusov sebagai sosok pejabat yang paling cerdas. Ia pun dikenal dengan sosok penuh warna dan eksentrik. Tak hanya itu, Stremusov dikenal dengan pria yang kerap membuat video di mobilnya. Setelah pro-Rusia, Stremusov diangkat menjadi wakil gubernur wilayah Kherson. Namun kini Putin harus kehilangan pejabatnya yang cerdas. Diketahui Stremusov meninggal dalam kecelakaan mobil pada Rabu 9 November. Meski begitu, Rusia belum menjelaskan lebih detail terkait kematian Kirill Stremusov. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!